Oke, Bulan Bintang. Thank suka you. Banget ini sama lagu ini. Oke. Okay. Gue dari tadi gue ngerasain begini ya. Ini beneran nih gue ngerasain ya. Kayak bukan ulang tahun brownies tau. Maksudnya? Gue ngerasain ini kayak bukan ulang tahun brownies. Kayak ulang tahun siapa? Kayak ulang tahun TV nih. Wow. Yang ngerti gak sih? Luar biasa. Kayak seharian tuh ulang tahun ada di sini ada yeah, di sini. Iya, yeah, betul. Mau enggak sih? Seru run gitu. Iya, benar. Eh, makan lagi. Mau ke mana? Tadi baru Sabtu. Baru Sabtu. Nanti dulu. Emang banyak berapa sih? Banyak banget enjoy dong. Pesta enjoy. Oke, duduk dulu. Iya, iya. Duduk dulu ngobrol. Oke. Gimana? Onyo, ini aduh, gua enggak enak berdiri. Onyonya judulnya gua apa? Bulan Bintang. Bulan Bintang. Onyo. Apalagi? Uncle mau nanya dong. Iya. Emang benar Onyo lagi naksir sama seseorang? Pasti dari ayah. Enggak ada. Tuh kan anak gue menuduhnya gue gak ngomong apa. Lu tau dari mana? Enggak, lu juga kadang kalau cerita sampai detail banget sih. Enggak ada, gue gak pernah cerita apapun. Lagian biarin sih kalau orang suka gini, doang. Gini, kalau ayah gak mau cerita, oke. Uncle ada buktinya, kita lihat ini dia. Gimana sih ayah ketemu bunda di backstage itu kayak gimana sih? Iya biasa aja. Iya biasa aja kayak you kan lagi nyanyi nih terus ketika di backstage tuh ngeliat ada seseorang gitu. Nah, misalnya bener nggak? Nggak jadi di podcast ini. Loh, iya sama kayak gitu. Kenapa jadi kita ini? Kan kok jadi yang kena ya? Aku menerka-nerka semua tentangmu. Ku percaya kau bisa menjaga hatimu untukku. Tak ingin anak idol junior Anet Gogo sama Sharon. Yuk kita intip yang lainnya yuk. Ayah ya, orang gak pernah. Gak pasti ya yang tulisin itu ya, nyariin siapa sih? Ini, itu mereka lupa redaktir mana? Enggak, itu dari postingan ayah, Onyo. Itu dari postingan ayah kan? Gue gak pernah nulis-nulis gitu Instagram gue. Ayah, you senyum senyum loh. Makanya netizen itu pinter. Sudut pandang mata itu kelihatan. Sekarang pertanyaan ayah. You nengokin siapa kalau orang itu? You nengok siapa? You ngaku aja. Ayah tahu gak, ayah lagi pemanasan suara di situ. Pemanasan suara? You si Pitu? Hah? Bukan. Kompeni jatuhnya lu. Enggak. Oke. Eh, jawab dulu dong, selesaiin jawab dulu. Iya, jawab. Iya, Onyo lagi pemanasan di situ. Iya. Lagi... Kok pemanasan nengoknya ke kiri mulu? Enggak, soalnya kan Onyo lagi pemanasan di sebelahnya ada orang. Maksudnya ada orang yang lagi latihan dance. Enggak, gue inget banget. Ayah inget di situ ayah, bunda, ada Papi John Fair. Terus siapa lagi? Ih, kok gigi gitu? Iya, siapa? Bentar. Posisinya berarti kan ayah, bunda, terus ada Onyo. Ada Onyo. Alwi di mana pada saat itu, Wi? Di ruangannya. Itu waktu beda keluarga si Alwi. Itu waktu konsernya dia. Beda keluarga, lu ngaco aja lu.